Ya, halo, selamat sore. Mbak Vita. Sore, Mas. Uh, sebenarnya... Ya, yeah, sorry, sorry. Ya. saya baru, <laughs> apa namanya, halo halo jadi ya, suaranya hilang ya. ya udah tersambung ya udah mas mulai aja kali ya mas sudah jam lima belas lebih tujuh Ya oke okay. mungkin kita langsung mulai aja ya biar nanti sambil uh, berjalan teman-teman yang mungkin masih belum bergabung bisa uh, apa namanya bisa langsung join gitu ya oke okay, saya bisa langsung share Mbak boleh ya masih belum ini ya. Silakan, Mas. Ya, oke, okay. terima kasih. Selamat uh, sore semuanya ya, teman-teman. Kita kembali lagi untuk uh, diskusi dan uh, sharing lagi di sore hari ini. Mungkin yang baru apa namanya bergabung di uh, dengan saya ya. Berarti baru baru sekali nih kemarin di hari Kamis uh, kita ada ada, ada edukasi untuk bahas masih uh, seputar yang awal-awal ya. Nah, kemarin kan banyaknya mungkin uh, diskusi dengan uh, Mas Doni gitu ya yang banyak juga membahas terkait dengan teknikal, fundamental juga. Nah, pada kesempatan kali ini di sore hari ini sesuai dengan uh, jadwalnya uh, kita akan coba uh, lebih dalam lagi kita bicara terkait dengan uh, fundamental ya. Salah satu analisa uh, selain dari teknikal kan fundamental dan juga nanti akan kita kita lebih bahas lagi mengenai analisa dari sisi ekonomi kemudian dari sisi rasio keuangannya gitu karena itu yang paling banyak dilakukan atau digunakan oleh uh, investor gitu ya nah, jadi uh, sebagai investor kita perlu tahu juga gitu ekonomi seperti ini data-data ekonomi ini uh, ngaruhnya seperti apa ke market gitu ya atau ke saham kita kemudian melihat rasio keuangan uh, seperti apa juga gitu untuk uh, menentukan pembelian atau penjualan di satu saham gitu ya jadi teman-teman uh, ini harap dicermati juga dan nanti uh, apa namanya jika ada pertanyaan bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Nah baru ya untuk yang baru bergabung ya atau yang join di pertemuan saya. Nah ini sedikit uh, perkenalan dari saya Korea Agung Ramdhani Nah saat ini memang uh, fokus di uh, apa namanya pekerjaan dari awal memang di sekuritas ya. Jadi uh, berkaitan dengan investor uh, apa namanya berkaitan juga dengan analisa segala macam. Jadi nanti teman-teman jika memang ada pertanyaan lebih lanjut setelah uh, agenda ini bisa juga di-follow Instagram dari saya ataupun dari Republik Investor ataupun uh, dari WA ya. WA-nya sudah ada juga di sini. Nah, kita langsung aja masuk ke analisa fundamental. Jadi kalau bicara tentang fundamental ya uh, seperti yang minggu lalu kita sampaikan juga. Jadi salah uh, indikator ataupun tools untuk investor menganalisa itu paling favorit itu atau paling banyak digunakan adalah dua ya ada analisa teknikal ataupun fundamental teknikal yang mungkin seperti dibahas juga kemarin yang berkaitan dengan grafik jadi pergerakan harga saham di setiap harinya dilihat diamati nanti ada indikator-indikator yang bisa membantu untuk menentukan keputusan ya pembelian ataupun penjualan nah, itu teknikal gitu nah fundamental sendiri adalah Analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan di satu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dan karakteristik operasional perusahaan publik gitu nah, ya jadi lebih fokus ke ke arah kinerja keuangannya kemudian prospek bisnisnya gitu ya faktor manajemennya juga nah analisa fundamental memang minimal mencakup analisa ada tiga ya jadi fundamental itu minimal tuh ada tiga hal yang dipelajari itu terkait dengan analisa ekonomi kemudian analisa industri dan juga analisa perusahaan atau rasio keuangan. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan ekspektasi kinerja perusahaan di masa datang gitu ya. Jadi kalau kita bicara eh, apa namanya fundamental, ya kita bicara eh, masa depan, eh, potensi dan prospek bisnis ke depannya seperti apa gitu ya dengan data-data yang ada saat ini. Nah, kemudian eh, dari kalau dilihat dari eh, perbandingan di sini jadi memang kalau teknikal tadi kita bicara tentang indikator fundamental juga ada rasio keuangan terutama ya selain ada ekonomi dan industri segala, apa, segala macam ya. Nah rasio keuangan ini yang memang lebih fokus ke perusahaannya, ke emitennya gitu ya dengan menggunakan rasio-rasio yang ada. Nah rasio keuangan ini sebetulnya kalau kita bicara angka ya itu bisa cari sendiri di laporan keuangan, menghitung sendiri atau menggunakan website atau aplikasi yang lain gitu ya dari sekuritasnya pun juga biasanya suka ada gitu nah jadi kita nggak perlu pusing dengan cara menghitungnya ya yang harus dipusingin adalah bagaimana melihat rasio ini apa fungsinya untuk saham kita yang lagi diamati ataupun yang kita miliki gitu ya jadi ya untuk pertemuan ini kita coba bahas mengenai rasio-rasio eh, keuangan salah satunya agar kita tahu nih interpretasinya itu apa. Kalau kita lihat NPM, lihat DER, ROE seperti apa, nanti kita jelaskan ya. Nah, kalau kita bicara analogi dari teknikal dan fundamental ini satu hal yang sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Kadang ada yang seorang fundamentalis atau orang yang memang sukanya fundamental terkadang dia tidak melihat faktor teknikal. Sebetulnya kita juga harus tahu gitu teknikal ya dasar-dasarnya nah begitu pun teknikal nih kadang nggak memperhatikan analisa fundamental jadi sebetulnya teknikal dan fundamental ini adalah salah satu skill ya yang memang harus kita miliki uh, semuanya gitu ya investor itu harus bisa uh, mengetahui ataupun paham dengan analisa tersebut nah kalau teknikal sendiri kalau kita ibaratkan ini uh, kail pancingnya ya kail pancing di gambar ini dan fundamental adalah uh, kolamnya ikan-ikannya nah kita kalau lagi mancing eh, udah ketemu nih kolam ataupun eh, tempat ya sungai atau apalah gitu ya yang memang banyak ikannya dan ikannya juga gede-gede. Nah kan kita apa namanya eh, lebih lebih berpotensi mendapatkan ikan gitu ya yang besar-besar. Kalau tempatnya benar gitu. Nah kalau misalkan tempat kita udah benar tapi cara melempar kailnya, kemudian narik kailnya itu nggak bagus atau nggak benar, itu juga nggak bakalan dapat ikannya. Jadi ibaratnya kail ini adalah analisa teknikal. Kita udah dapat saham yang bagus, tapi kadang meleset ketika timing pembelian ataupun penjualannya. Nah jadi dua-dua hal ini harus harus bisa saling mengkapi. Jangan sampai kita pinter mancing, pinter teknikal. Tapi di kolam yang nggak ada ikannya gitu ya, ikannya kecil-kecil misalkan. Nah, itu kan percuma juga. Jadi dua hal ini harus kita miliki secara eh, apa namanya bersamaan gitu ya antara teknikal dan fundamental. Pengetahuannya harus sama gitu. Nah, minimal dari dasar-dasarnya kita pahami gitu. Nah ini juga eh, kemarin seperti bahas juga untuk metode dari eh, fundamental itu bisa bottom up atau top down analisis. Tapi yang paling sering memang eh, top down gitu ya. Jadi di atas dulu ekonomi secara global makronya sektornya industri dan juga perusahaan gitu. Nah jadi kadang memang eh, yang banyak dilakukan adalah top down gitu. Jadi lihat dulu eh, secara eh, big picturenya gitu ekonomi kedepannya seperti apa secara global karena itu akan ada eh, kaitannya gitu ya. Nah, kemudian yang ini juga ada dua strategi ya, dari sisi investasi, ya. ada value investing dan growth investing. Kuncinya adalah perbedaannya ya. Kalau value investing itu berfokus kepada harganya murah atau tidak, yang sempat dibahas juga kemarin ya. Dan growth investing ini fokusnya kepada pertumbuhan. Di sini fokusnya adalah uh, growth atau pertumbuhan dan juga kalau value investing adalah nilainya, intrinsic value atau nilai si sahamnya itu harga wajarnya seperti apa gitu ya, murah atau mahal gitu. Nah, dua hal ini yang memang bisa kita lakukan, kira-kira lebih fokus ke mana nih, pertumbuhan laba ataupun uh, murah uh, mahalnya. Ya, nah ini jadi uh, sudah sampaikan juga. Nah, kita coba masuk dulu ke analisa ekonomi. Karena ini ini berkaitan banget ya dengan berita, dengan apa yang bisa kita lakukan juga gitu. Nah, pengaruh harga saham itu sebetulnya dibagi menjadi dua, ya, yang paling bisa, eh, namanya, yang setiap hari kita amati gitu ya pengaruh harga saham itu yang pertama dari sisi sentimen pasar, kemudian yang kedua fundamental. Ini paling tidak ini pengaruh pergerakan harga saham. Sentimen pasar ini adalah kombinasi semua pandangan, ide, dan pendapat dari semua pelaku pasar untuk mengantisipasi pergerakan harga dalam satu kondisi tertentu. Jadi sentimen itu bisa positif ataupun negatif. Contoh sentimen pasar itu apa? Misalkan eh apa ya? Misalkan sentimen dari harga saham ada satu saham yang akan diakuisisi, ya saham A akan diakuisisi oleh saham B atau diambil alih ya. Nah ini sentimennya gitu. Nah nanti bereaksi nih di, di pasar, harga sahamnya bisa naik, bisa turun, gitu. Karena persepsi orang udah ngelihat dari sisi isu ini gitu ya, sentimennya apa. Nah jadi bisa ada dari sentimen, ya berkaitan misalkan tadi aksi korporasi ataupun rumors, misalkan ya rumors, oh saham ini nanti bakal eh, apa namanya? bakal pilot misalkan atau bisa apa segala macam. Nah, ini terkait dengan sentimen memang bisa sangat eh, signifikan gitu ya responnya. Atau misalkan dari sisi dari Pak Jokowi misalkan ngeluarin kebijakan untuk eh, apa namanya? untuk menstop eh, impor gitu ya misalkan atau uh, stop ekspor gitu. Nah itu biasanya saham-saham uh, yang terkait itu langsung ada respon gitu ya, sentimennya. Padahal sebetulnya belum tentu uh, merugikan untuk perusahaan tersebut. Tapi karena ada persepsi yang berbeda dari investor, nah itu yang mengakibatkan pergerakan harga saham turun ataupun naik karena adanya sentimen pasar. Nah yang kedua adalah fundamental. Ini berkaitan dengan kinerja perusahaan atau ekonomi, persaingan bisnis dan lain sebagainya gitu. Ini sebenarnya yang harus dikhawatirkan adalah ketika terjadi sesuatu dari sisi fundamental. Kalau sentimen pasar itu jangka pendek ya, kayak misalkan e, COVID. Nah, COVID ini jangka pendek biasanya gitu, ya. karena respon ada sentimen yang e, mengatakan nanti akan ada penurunan segala macam gitu. Nah tapi nanti kalau udah bicara fundamental itu efeknya bisa jangka panjang gitu. Kalau perusahaannya memang berpengaruh dan e, kinerjanya menurun itu bisa 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 cukup lama gitu ya apa namanya impactnya tapi kalau sentimen pasar biasanya ini jangka pendek gitu jadi penurunannya itu hanya uh, sebatas uh, jangka waktu itu hanya sebatas beberapa hari atau beberapa minggu aja gitu ya nah kemudian berikutnya dari sisi uh, analisa ekonomi ya jadi analisnya mempelajari potensi perekonomian satu negara di masa yang akan datang, menggunakan data-data histori maupun data saat ini. Indikator dari ekonomi yaitu ada banyak ya indikator leading, kemudian ada juga indikator lagging. Nah, indikator leading ini atau leading indicator ini indikator yang berubah mendahului keadaan sebenarnya. ini digunakan untuk memprediksikan tren waktu yang akan datang. Kalau lagging ini eh, apa namanya perlu ada konfirmasi nah biasanya eh, dikatakan ya pasar modal itu dikatakan leading indikator jadi biasanya responnya itu lebih cepat gitu ya dibanding data-data eh, ekonomi misalkan eh, kemarin ya tahun 2020 itu ada covid nih mulai masuk ke Indonesia nah harga saham itu udah turun duluan tapi dunia usaha kan masih biasa aja gitu. eh, inflasi kemudian juga apa tingkat eh, pengangguran pertumbuhan ekonomi itu belum langsung bereaksi gitu butuh waktu berapa uh, lama baru dia kelihatan penurunan. Nah tapi kalau di pasar modal atau pasar saham itu biasanya uh, cepat gitu ya. Ketika ada isu uh, COVID masuk ke Indonesia itu langsung anjlok harga saham itu. Nah jadi bisa dibedakan ya. Ada ada indikator yang uh, leading ataupun ada yang lagging gitu. Biasanya kalau yang leading itu uh, di pasar modal ya. Salah satunya itu di pergerakan saham gitu yang ada di satu negara itu bisa terlihat dari penurunannya gitu ataupun kenaikan. Nah kemudian perubahan kinerja pasar sama kancah apa yang terjadi pada perekonomian. Nah pasar saham telah dilihat sebagai indikator ya secara perekonomian. Jadi kita pasti bisa lebih tahu gitu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Nah kemudian ada beberapa juga variabel ekonomi yang memang bisa kita amati gitu karena kan setiap setiap waktu kita tahu nih ada laporan-laporan ekonomi yang dirilis oleh BPS ataupun Bank Indonesia ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi kemudian inflasi ada juga BI rate atau kurs nah itu variable-variable ekonomi yang kalau sudah jadi investor minimal kita tahu impactnya seperti apa kalau inflasi gini pengaruhnya apa untuk saham gitu. Nah, itu yang harus kita kita pahami gitu ya. Nah kita bahas satu persatu ya. Ini terkait dengan PDB atau Produk Domestik Bruto. Jadi ini kan eh, apa namanya? Secara definisi teman bisa baca sendiri. Nah, ini eh, apa namanya indikator yang paling umum untuk menilai kondisi perekonomian sebuah negara. Gitu. Karena kalau kita lihat dari rumusnya pun juga di sini eh, apa namanya? Komponennya itu kan dari konsumsi rumah tangga, kemudian investasi, konsumsi pemerintah, dan ekspor impor. Jadi kalau kita lihat per, uh, kondisi satu negara, bisa lihat uh, PDB-nya gitu ya, pertumbuhan ekonominya seperti apa gitu. Nah itu salah satu uh, variabel yang paling banyak digunakan. Nah lalu fungsinya apa buat investor? Nah ini uh, terkait dengan pertumbuhan ya. Terlihat di sini dari tahun 2020 minusnya signifikan ya ini terjadi pandemi setelah pandemi terus minusnya berkurang sampai nanti di Juli 2021 udah udah naik lagi gitu ya sampai sekarang gitu ada di level sekitar lima persen gitu jadi terlihat dari uh, pertumbuhan ini gitu kalau misalkan kondisi ekonomi lagi jelek ya pertumbuhan juga bisa turun gitu nah ini terjadi ketika pandemi kemarin gitu, ya Nah, ini bisa dilihat, teman-teman, dari uh, website ada namanya tradingeconomics.com, jadi bisa bisa langsung dicek gitu ya. Nah, kemudian ini yang pentingnya gitu, ketika kita melihat laporan uh, pertumbuhan ya, uh, produk domestik bruto ya, atau PDB. Nah, apa sih yang harus kita cermati gitu? Nah, poinnya adalah ketika PDB naik atau positif, nah, itu bagus buat IHSG gitu ya. Nah, kebalikannya, kalau misalkan ternyata pertumbuhan ekonominya menurun ya PDB nya menurun Nah itu akan kurang baik untuk di HsG Jadi kalau misalkan setiap laporan apa namanya laporan dari Bank Indonesia misalkan ya terkait dengan pdb nya Nah kita langsung cermati kalau misalkan bagus di sesuai ekspektasi atau lebih tinggi dari ekspektasi Nah itu akan bagus buat pasar ya untuk untuk market untuk pasar modal Nah jadi poinnya adalah ketika PDB naik ataupun positifnya itu bagus untuk pasar saham atau IHSG. Nah, yang kedua adalah tingkat inflasi. Sebentar. Yang kedua adalah tingkat inflasi mungkin yang kedua uh, sorry. yang kedua tingkat inflasi ya ini uh, bisa dibaca ya inflasi indikator ekonomi yang menggunakan apa yang menggambarkan kenaikan harga secara umum pada suatu uh, periode tertentu nah jadi kalau kalau kita lihat uh, rilis data inflasi nah kita juga sebagai investor itu harus tahu kira-kira dampaknya apa untuk pasar uh, saham Nah ini beberapa apa namanya inflasi ya dari beberapa bulan terakhir. Nah ini terkait dengan ekspektasi return juga gitu ya. Nah kita harus bisa punya investasi yang memang return itu bisa ngelain inflasi. Nah kalau sekarang 4,97 atau 5 persenan ya 4 sampai 5 persenan. Nah berarti kita harus bisa dapat keuntungan di investasi itu lebih dari itu. Gitu ya. Jadi Buat menutupi uh, inflasi, karena kalau misalkan dapatnya uh, sama ataupun lebih rendah, nah itu kita uh, malah jadi rugi ya, karena ada, ada inflasi yang uh, tentunya uh, nggak bakalan kerasa gitu. Nilai, nilai uang kita akan menurun gitu setiap tahunnya, makanya kita usahakan cari instrumen atau uh, produk investasi yang return-nya itu bisa ngalahin inflasi. Itu target utama dulu, gitu ya. Jadi, teman-teman, kalau mau uh, investasi apapun. Target utamanya adalah bagaimana kita cari return yang memang bisa mengalahkan inflasi gitu. Saat ini inflasi ya di level sekitar 4% sampai lima persenan gitu. Nah kemudian apa dampaknya seperti apa gitu? Kalau untuk inflasi sendiri, kalau kita bicara peningkatan ya secara masif merupakan sinyal negatif bagi para pelaku pasar ya atau investor karena inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jadi kalau kalau misalkan inflasi naik terus, perusahaan-perusahaan eh, bah apa namanya biaya-biaya eh, perusahaan kan barang dan produk itu kan meningkat gitu ya. Jadi mahal pada mahal gitu, barang-barang eh, mahal. Kemudian dari sisi konsumennya juga menurun. Karena kan semua serba mahal, orang juga jadi males ya untuk spending jadi malas untuk beli-belian gitu ya. Daya daya belinya pasti menurun dan dari sisi perusahaan pun juga kosnya itu semakin meningkat gitu karena adanya uh, inflasi yang barang-barang uh, dan jasa itu naik gitu. Nah, jadi ini ini akan berpengaruh terhadap pendapatan dan juga laba perusahaan. Nah, sehingga ketika inflasi tinggi pasar saham itu akan menurun atau akan akan uh, berdampak negatif gitu yang untuk uh, pasar saham gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat uh, laporan dari dari BI atau dari BPS ya bahwa inflasi itu sangat tinggi, nah kita bisa uh, mulai atur lagi strategi itu kan dampak ke IHSG-nya sendiri atau ke saham itu negatif gitu ya, jadi bisa mempengaruhi uh, kinerja dari perusahaan-perusahaan gitu yang ada di bursa gitu ya, jadi inflasi naik IHSG uh, potensi untuk turun. Nah kemudian pengaruh inflasi juga dari apa namanya dari kinerja bursa ini tidak di, hanya dilihat eh, pengaruh secara langsung tetapi juga harus dilihat pengaruh secara tidak langsungnya pengaruh tidak langsung dalam hal ini yaitu inflasi akan berpengaruh pada tingginya suku bunga ya dan dan lebih lanjut suku bunga akan berpengaruh kepada kinerja pasar saham gitu. nah kalau inflasi naik suku bunga juga kemungkinan bisa naik jadi berkorelasi nih makanya kalau saya eh, informasiin juga di minggu lalu bahwa kalau misalnya investor saham itu memang ketika melihat angka inflasi atau suku bunga, nah ya itu akan langsung otomatis gitu ya berhitung gitu kira-kira apa nih yang bisa diuntungkan saham itu bisa rugi atau enggak segala macam nah itu akan bisa berpengaruh gitu ya apa namanya terhadap data-data ekonomi tersebut nah ketika inflasi naik ihsg potensi untuk turun kemudian inflasi naik juga akan memicu kenaikan suku bunga Nah, kenaikan suku bunga juga ini akan mendorong investor yang ada di pasar modal itu pindah ya, atau di saham ya. Kalau di saham itu pindah, dia nyari investasi yang memang eh secara risikonya lebih aman dan juga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih lebih pasti gitu ya. Biasa pindah nih ke obligasi ataupun ke deposito gitu karena suku bunga naik gitu, suku bunga tinggi. Nah, ini akan berpengaruh juga terhadap kinerja pasar saham gitu ya. Nah, kemudian Tingkat suku bunga nih, kita bahas tadi. Kan ada faktor eh, PDB, kemudian juga dari eh, inflasi. Lalu di tingkat suku bunga, ya ini salah satu yang eh, harus diperhatikan juga oleh investor. Tingkat suku bunga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku bunga yang disyaratkan atas investasi pada satu saham. Gitu. Jadi, suku bunga naik, ya kita ekspektasi di saham pun juga bisa lebih besar gitu ya karena harus ya di saham harus lebih besar dari bunga deposito gitu misalkan atau di bunga obligasi karena kan patokannya eh, investasi saham itu patokannya itu gitu ya ada instrumen yang memang dapat fixed income tapi returnnya sekian gitu nah kita target kita itu kan mengalahkan inflasi dan juga mengalahkan eh, aset yang eh, secara eh, keuntungan itu pasti ya atau fixed income gitu Nah, tingkat suku bunga yang meningkat bisa juga menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan memindahkannya pada investasi lain, misalnya pada obligasi. Tadi yang sampai disampaikan. Jadi nanti bisa kemungkinan narik nih dari saham tarik dulu uangnya pindahin ke obligasi itu karena suku bunga meningkat. Karena investor mengurangi portofolio saham dengan melepas saham, maka supply saham di pasar meningkat dan selanjutnya akan menyebabkan penurunan harga saham tersebut. Gitu. Jadi harus dipatiin nih gitu. Ini suku bunga yang ada di Indonesia beberapa waktu ini memang uh, terus meningkat ya. Terakhir uh, stabil itu sampai di bulan Juli. Nah, di sekitaran Agustus ya Juni Juli Agustus September. Ini September udah mulai naik sampai di uh, bulan April kemarin ya masih di level sekitar 5,75 persen itu. ini ada uh, tren peningkatan. Dan jadi kalau di sini pun juga kita bisa lihat. Uh, untuk ke IHSG-nya memang kurang begitu bagus gitu ya karena tren suku bunga naik ya ini juga menyebabkan potensi penurunan dari IHSG. Gitu ya. Nah, seperti dilihat di sini salah satu cara pemerintah dalam mengurangi inflasi adalah dengan melakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Ini karena inflasi juga tingkat suku bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Hubungan antara tingkat bunga dengan pergerakan harga saham adalah berlawanan ya. Jadi terlihat memang beberapa waktu ini atau beberapa bulan ya terakhir dari IHSG memang ada penurunan gitu nah salah satunya juga ada pengaruh dari tingkat suku bunga tadi tingkat suku bunganya ini meningkat dari semenjak eh, tahun lalu ya di semenjak bulan September ini sudah meningkat terus eh, di setiap bulannya dan nanti kita bandingin gitu coba nanti kita lihat dari IHSG ya sebentar dia juga ada penurunan yang memang korelasi juga dengan dengan kenaikan tingkat suku bunga gitu ya. Bentar. Nah, ini ya contohnya ya. Ini pergerakan IHSG. Jadi dia juga beberapa bulan ini memang cenderung turun. Trennya cenderung turun. Ini sejak semenjak dari tertingginya itu di sekitar bulan April 2020. Jadi tren dari IHSG memang menurun untuk beberapa bulan terakhir. Nah, ini uh, korelasinya memang uh, seperti tadi disampaikan juga, ya, ketika suku bunga naik, uh, potensi IHSG juga bisa menurun. Nah, ini kan sama nih, periodenya, ya, dari semenjak ketika ada kenaikan uh, suku bunga. Nah, ini pergerakan IHSG pun juga menurun. Nah, kemudian uh, berikutnya adalah nilai tukar rupiah. Jadi, untuk nilai tukar rupiah sendiri. Uh, mempengaruhi harga saham ya menguatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi untuk menurunkan biaya impor bahan untuk produksi dan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku gitu ya. Nah tadi eh, poinnya adalah semakin tinggi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing misalkan dolar ya rupiah ke dolar maka harga saham juga akan meningkat. Jadi kalau kurs rupiahnya meningkat IHSG itu bagus buat IHSG gitu ya. Jadi kalau rupiahnya menguat terhadap dolar nah ini signal bagus nih buat IHSG makanya teman-teman kalau misalkan lihat dari pergerakan e, rupiah nah ini bisa jadi salah satu indikator oh bagus nih buat pasar saham gitu jadi kita bisa lebih leluasa untuk memilih saham nah ini pergerakan dari nilai tukar rupiah e, beberapa waktu terakhir juga ini e, masih cukup fluktuasi ya e, untuk beberapa bulan terakhir gitu di e, nilai rupiah nah lalu kemudian kita lanjut Uh, untuk menganalisa rahasia keuangan. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh di di kolom komentar ya. Jadi tadi beberapa apa namanya poin variabel ekonomi sebetulnya kita nggak perlu terlalu uh, susah gitu ya mikirin data-data tersebut itu kan di, di berita pun juga sering sering terdengar gitu sering diberitakan. Nah, yang penting adalah kita tahu arahnya seperti apa ketika inflasi tinggi. Impact ke sahamnya seperti apa? Nah, tapi ini sebetulnya kita bisa lebih detail lagi ya. Kalau uh, rupiah tinggi, sebenarnya ada juga saham yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Contohnya, misalkan saham yang dirugikan itu kalau misalkan, eh kalau misalkan rupiah melemah nih, rupiah melemah, yang dirugikan adalah perusahaan-perusahaan yang memang bahan bakunya itu uh, impor ya. Jadi kalau misalkan uh, rupiahnya lagi melemah, nah itu pastinya itu semakin semakin besar, ya, se nanti bebannya semakin tinggi dan labanya bisa tergerus gitu ya. Nah jadi kita bisa ngelihat juga nih perusahaan-perusahaan mana yang memang secara bisnisnya itu banyak menggunakan uh, rupiah gitu uh, saat transaksinya gitu. Ya. Nah oke, okay. ini kita lanjut ke analisa rasio keuangan. Rasio keuangan adalah uh, merupakan suatu alat dalam menganalisa Mengukur kinerja perusahaan, menggunakan parameter, kondisi, atau data keuangan perusahaan tersebut. Jadi, kita melihat data-data eh, laporan keuangan, gitu. jadi kalau yang sudah jadi investor, pasti terbiasa juga dengan laporan keuangan yang bisa didownload di IDX, bisa di-download di, di IDX.co.id setiap tiga bulan sekali, ya, per, ku per kuartal. Jadi, setiap tiga bulan sekali, kita rilis laporan keuangan emiten nah ini salah satu uh, timing kita untuk uh, mengevaluasi kira-kira perusahaan ini masih bagus nggak gitu untuk kita hold nah, ini biasanya setiap tiga bulan sekali uh, ada rilis laporan keuangan yaitu memperlihatkan data-data keuangan kinerjanya dalam tiga uh, bulan terakhir gitu ya atau dalam satu kuartal nah manfaat untuk rasio keuangan sendiri adalah yang pertama alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan Kemudian sebagai rujukan yang uh, untuk membuat perencanaan juga untuk mengevaluasi kondisi atau suatu perusahaan dari perspektif keuangan, kemudian memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dan sebagai penilai bagi seluruh organisasi banyak manfaatnya, terutama kita sebagai investor kita bisa melihat uh, kinerja, gitu. kinerja perusahaan ini seperti apa, apakah bagus atau tidak, gitu ya. rugi atau laba. Nah hutangnya gimana ini sehat nggak gitu jangan sampai nanti kita beli saham yang hutangnya banyak kalau pas nanti harus bayar dia nggak bisa bayar gagal bayar nah akhirnya nanti harga sahamnya juga bisa turun gitu ya nah jadi penting banget kita uh, mengetahui rasio keuangan untuk menilai satu perusahaan layak diinvestasikan atau tidak gitu nah dari jenis rasio keuangan ini penting juga jadi teman-teman bisa catat atau hafalkan ya Rasio keuangan itu ada beberapa jenis. Yang pertama rasio likuiditas, kemudian kedua rasio solvabilitas, ketiga rasio profitabilitas atau rasio pasar. Ya, ini bisa di bisa dicatat atau dihafalkan nih, biar nanti eh, paham juga. Nah, rasio likuiditas ini maksudnya apa ya? Rasio likuiditas itu adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Ya. Biasanya diperlukan untuk rasio kredit atau rasio keuangan. Jadi si perusahaan ini kan dia pasti punya eh, kewajiban atau hutang ya. Nah, tapi yang di yang masuk ke dalam rasio likuiditas ini adalah hutang-hutang jangka pendeknya. Kewajiban jangka panjangnya nggak 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 dimasukin ke dalam rasio ini. Nah, jadi misalkan hutang apa? seperti misalkan hutang ke supplier atau hutang eh, ada gaji misalkan ya, nah jadi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo ini masuk ke dalam rasio likuiditas. Nah rasio likuiditas ini tentunya kalau misalkan kita eh, amati ya, jadi semakin dia, dia, dia itu harus dari sisi eh, dananya atau cash nya itu harus bisa memenuhi kewajiban tersebut kewajiban jangka pendeknya yang biasa di banyak dilakukan atau dicari oleh investor itu ada dua ya ada current ratio sama quick ratio jadi teman-teman saya coba coba masukin rasio-rasio yang paling populer ya rasio-rasio yang paling banyak digunakan oleh investor nah yang pertama dari rasio liquidity ini untuk menilai itu ada dua ya yang penting nih ada current ratio ada juga quick ratio kalau current ratio ini rumusnya aktiva lancar atau dibagi utang lancar gitu jadi dia aktiva lancar dibagi utang-utang jangka pendeknya utang lancarnya nah kalau quick ratio aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar gitu. nah jadi kalau kesimpulannya adalah semakin tinggi itu semakin baik atau e, cari perusahaan yang memang karena rasionya paling tinggi kalau kita misalkan lagi ngebandingin empat perusahaan nah kita lihat mana current rasio yang paling bagus ya yang paling tinggi jadi kalau misalkan e, ada empat perusahaan karena rasionya beda-beda kan angkanya ya cari yang paling tinggi atau yang e, semakin tinggi itu nah, karena ini semakin uh, tinggi dari sisi apa namanya uh, karena rasionya itu akan semakin bagus buat perusahaan sehingga nanti perusahaan itu bisa memenuhi kewajiban uh, pen, jangka pendeknya gitu ya sama begitu pun dengan quick ratio sebentar ya sebentar Ya oke okay. kita lanjut ya sorry tadi anda tamu ya eh, jadi poinnya adalah semakin tinggi semakin baik atau pilih yang lebih tinggi jadi karena rasio ataupun quick ratio itu sama ya untuk menilainya nah yang kedua adalah rasio solvabilitas atau rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya nah jadi kalau tadi likuiditas itu hanya kewajiban jangka pendek kalau ini seluruhnya Kewajiban jangka panjang pun juga masuk ke dalam uh, rasio ini. Kewajiban jangka panjang seperti misalkan ada hutang obligasi ya. Jadi nah, perusahaan ini dia punya hutang ke bank atau dia punya hutang ke investor ya melalui penerbitan obligasi. Nah, hutang jangka panjangnya ini masuk juga ke solvabilitas ya. Jadi seluruh uh, hutang yang ditanggung oleh uh, perusahaan tersebut. Nah kita harus menilai nih kira-kira dia mampu nggak bayar hutang. Karena sangat penting ya jangan sampai nanti perusahaan yang kita investasikan dia nggak mampu bayar hutang sehingga nanti digugat oleh eh, apa namanya ia digugat ke PKPU akhirnya dia tidak bisa membayar eh, hutang tersebut dan dinyatakan pilot. nah, jangan sampai seperti itu ya jadi harus dicek apakah perusahaan ini dari sisi hutangnya eh, bagus atau tidak nah salah satunya bisa melihat dari sisi rasio solvabilitas nah rasio solv solvabilitas ini Uh, yang biasa digunakan ini yang paling populer, tuh, der, ya, debt to equity ratio. Yang paling atas, debt to equity ratio. Jadi, bagaimana modal yang dia miliki bisa, atau ekuitas yang dia punya, ya, uh, bisa membayar utangnya, gitu ya. total utang dibagi total ekuitas, seberapa besar kemampuan dia. Kalau debt to asset ini dari aset terhadap utang, jadi seberapa besar kemampuan perusahaan, aset perusahaan ya dalam membayar seluruh utangnya. Kalau misalkan dia pilot atau dilikuidasi, nah perusahaan ini masih bisa bayar hutang nggak? Gitu ya asetnya. Misalkan gedungnya, pabriknya, mesin. Nah kalau dijual semua dia masih nutup nggak hutangnya? Nah jangan sampai nanti uh, uang dan asetnya pun juga tidak bisa membayar hutang-hutang yang dia miliki. Nah, nanti kita sebagai pemegang saham nggak dapat hak apapun kalau misalkan dia pilot ataupun uh, bangkrut gitu ya nah, jadi harus dicek debt to equity ratio dan debt to asset ratio kalau interest coverage ratio ini berkaitan dengan bunga ya beban bunganya nah tapi yang paling sering digunakan adalah uh, der dan uh, debt to asset ya debt to equity dan debt to asset nah poinnya di sini adalah semakin rendah semakin baik untuk debt Ya debt to equity dan debt to asset ini semakin baik kalau interest coverage ratio ini semakin tinggi semakin uh, baik gitu. Nah, po, yang kedua ini yang debt to equity harus kecil, harus lebih rendah ya, harus lebih rendah, harus uh, kecil karena uh, kita melihat bahwa perusahaan tersebut mampu nggak bayar hutangnya. Jangan sampai nanti hutangnya malah besar sehingga ketika bangkrut atau pilot dinyatakan pilot misalkan nggak bisa bayar hutang nah kita nggak dapat apa-apa bagiannya karena pemegang saham itu dapat haknya belakangan ya jadi kalau misalkan nih ada perusahaan bangkrut kemarin ada yang nanya waktu itu kalau misalkan perusahaan bangkrut nih gitu ya perusahaannya bangkrut tutup kita sebagai pemegang saham dapat nggak hak kita itu bisa nggak dibayar nah kita bisa dapat haknya setelah kewajiban-kewajiban dia selesai, jadi hak pemegang saham itu paling ujung, paling akhir. Kalau misalkan pas dia bangkrut, dia punya hutang, dilunasin hutangnya dulu, asetnya juga bisa dipakai buat pelunasan kewajiban, ya hutang-hutang semacam. Nah kalau ada sisa, baru ke pemegang saham. Kalau nggak ada sisa, ya pemegang saham nggak dapat apa-apa gitu. Ya jadi ini salah satu risiko juga pemegang saham itu haknya belakangan. Ya setelah kewajiban-kewajiban uh, ya seperti hutang ataupun obligasi dan lain sebagainya gitu. Nah yang keempat adalah rasio profitabilitas yang ketiga nih ya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kalau tadi solvabilitas itu lebih fokus ke hutang, eh, bagaimana saham tersebut eh, mengelola hutangnya. Kalau ini adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja eh, perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, kadang ada orang yang fokusnya ke laba. Yang penting dia bisa menghasilkan laba. Nggak apa-apa dia hutangnya banyak. Karena e, ada yang berpendapat bahwa hutang itu bagus kalau dikelola dengan baik gitu ya. Meskipun hutangnya besar, tapi kalau dikelola e, baik dan bisa produktif, itu akan bagus buat perusahaan tersebut. Nah, ada juga yang anti terhadap hutang. Saya nggak mau beli saham yang memang hutangnya besar. gitu, Saya nggak mau pas, e, pasti nyarinya saham-saham yang hutangnya kecil gitu. Nah, tergantung ya tergantung perspektif kita lebih mengutamakan yang mana nah, tapi poinnya adalah ketika perusahaan itu laba ya dengan hutang yang terukur terjaga nah itu akan lebih lebih bagus gitu buat kita investasi di saham tersebut karena hutang saham yang punya hutang itu akan sangat berdampak ketika krisis ekonomi ya atau ekonomi lagi melambat seperti misalkan ketika pandemi kemarin banyak perusahaan yang tutup itu karena bebannya itu sangat tinggi pendapatan berkurang karena pandemi ya nah sedangkan dia harus tetap bayar hutang ya hutang uh, plus bunganya nah pendapatan dari mana gitu ya. sedangkan dia harus bayar terus pendapatan turun hutangnya besar nah sehingga nanti perusahaannya ada ada uh, apa namanya perusahaan tersebut bisa jadi uh, apa kinerjanya uh, terganggu sehingga jadi rugi dan nanti bisa tutup gitu ya atau uh, bangkrut atau pilot gitu. Nah jadi ada yang fokus ke ke solvabilitas atau hutang ataupun profitabilitas. Nah kalau profitabilitas rasio yang biasa digunakan itu adalah uh, tadi ya ada juga di depan ada gross profit margin, ada operating profit margin dan net profit. Kalau gross profit margin ini ketika rumusnya itu laba kotor dibagi penjualan jadi dia belum dipotong apa apa nih dari laba kotor ya kemudian apa dibagi penjualan yang sudah dia lakukan nah, ini masih gross. nah kemudian nanti masuk ke bawah lagi adalah operating profit margin kalau dalam laporan keuangan gitu ya earning before interest tax jadi sudah dipotong sama apa namanya biaya-biaya lain nah, jadi nanti beban ada beban operasi gitu ya dan terakhir ada net profit margin ini laba bersih dibagi penjualan. Jadi net profit margin ini secara keseluruhan setelah dipotong semua biaya beban-beban, nah baru dapat nih eh, angkanya laba bersih gitu. Nah kita lebih lebih bagus yang mana gitu? Kadang gini, kalau kita hanya menggunakan net profit margin, ya hanya menggunakan net profit margin tanpa melihat operating, ini kan beban operasi ya, apa eh, profit margin dari operasi ya. Jadi dia laba dari kegiatan operasinya gitu. Nah, terkadang ada hal yang misalkan kita nggak cermati, oh laba bersihnya meningkat 100%. Itu. Pas dicek ternyata meningkatnya itu karena adanya penjualan aset. Gitu. Adanya penjualan aset itu kan bukan dilakukan oleh bukan disebabkan oleh penjualan ya atau bukan disebabkan oleh kegiatan usahanya, operasinya bukan karena ada penjualan aset semisal kita bicara tukang bakso gitu ya jualan bakso nah dia satu bulan tuh laba tapi labanya itu bukan karena jualan baksonya laku gitu ya tapi karena dia jual satu gerobaknya gitu yang nanti, atau satu rukonya sehingga dia dapat cash nah sehingga nanti laba bersihnya meningkat gitu nah jadi kita harus hati-hati juga jangan fokus ke laba bersih jangan hanya fokus ke laba bersih biasanya kan kita cuma lihat judul nih ada orang Uh, ada ada judul di berita, oh laba perusahaan ini meningkat uh, 120 persen tahun 2022. Nah kalau sudah belajar, kita jangan hanya baca di situ, kita bongkar lagi ke lebih dalam. Kira-kira ini memang kenaikan labanya ini karena uh, operasionalnya atau bukan? Ada juga kan bisa dari selisih kurs. Jadi dia punya uh, hutang dalam uh, dolar ya. Nanti kalau turun naiknya itu kan bisa jadi pengurang ataupun uh, apa namanya penambah gitu. Nah, jadi poinnya adalah kita uh, fok, jangan fokus ke hanya fokus ke laba bersih, tapi kita perhatiin juga uh, beban apa uh, pendapatan operasionalnya gitu ya seperti apa. Jangan sampai laba bersih itu di uh, apa namanya dimiliki oleh hasil penjualan aset gitu, ya, karena banyak ya perusahaan yang dia jual aset sehingga dapat cash, labanya jadi dari laba bersihnya jadi positif itu. Nah, indikatornya adalah yang kita lihat adalah semakin tinggi semakin baik. Semua uh, rasio profitabilitas itu harus yang paling tinggi atau yang naik ya, dalam setiap uh, uh, setiap tahunnya gitu ya. Gross profit margin, operating profit margin, ataupun net profit margin. Harus naik rasionya, rasio keuangannya itu harus naik. Kemudian, rasio profitabilitas (return on asset) laba bersih dibagi total aset, dan return on equity laba bersih dibagi total ekuitas. Jadi, return on equity ini maksudnya seberapa besar kemampuan perusahaan atau modal perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, Begitupun dengan aset, seberapa besar kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya misalkan ada si A dan si B, dia jualan bakso juga. Nah si A ini dia eh, modalnya cuma misalkan 50 juta. Si B ini 100 juta, modalnya lebih besar. Tapi keuntungannya lebih banyak si B, eh, si A nih yang modal 50 juta gitu rasionya. Nah itu yang kita cari. Jadi bukan li, dilihat dari sisi labanya. Oh si A ini labanya eh, tinggi nih, lebih besar apa namanya si B misalnya lebih besar dari si A. Dan, tapi jangan, dilihat dari lebih besarnya itu. Ya. Kita harus lihat rasionya. Dia bisa lebih besar karena mungkin modalnya lebih banyak. Gitu. Nah, makanya harus dicari itu adalah rasionya antara laba bersih tersebut dibagi ke ekuitasnya. Itu lebih fair. Gitu. Jadi perusahaan ini bisa terlihat meskipun misalkan dia modalnya kecil tapi dia bisa menghasilkan ROE yang besar misalkan 20% itu perusahaan A ROE-nya 20%, perusahaan B ROE-nya 15%. Nah, kita pilih yang A gitu karena rasionya lebih besar gitu. Jadi, kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba atau itu untuk ROA, kemudian untuk return on equity adalah kemampuan perusahaan ekuitas perusahaan atau modal perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi kita pilih yang paling tinggi, semakin tinggi semakin bagus. Semua rasio profitabilitas itu cari yang paling tinggi. Gitu ya. Nah terakhir adalah rasio pasar. Rasio pasar ini rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan. Jadi kan kalau misalnya kita udah lihat perusahaan ini bagus, hutangnya juga terjaga. Nah apakah dia murah atau tidak? Nah, dengan menggunakan rasio pasar kita bisa tahu perusahaan ini murah atau enggak. Yang biasa digunakan adalah banyak nih macam-macam ya ada EPS. Nah, ini laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Kemudian ada dividen per share. Ini kalau misalnya kita mau melihat dari sisi perusahaan tersebut itu membagikan dividennya. Jadi setiap tahun itu kan ada pembagian dividen. Nah, ini kalau misalkan dia meningkat atau semakin tinggi ya apa yang ya itu yang kita pilih gitu kalau misalkan IPS ini eh, apa namanya ya dari sisi rumus kan dari laba bersih dibagi jumlah saham beredar jadi baga apa namanya ini perhitungan dari laba yang dibagikan kepada kepada pemegang saham gitu ya nantinya nilai satu lembar saham itu berapa gitu dari sisi labanya itu nah itu kita bisa lihat dari IPS jadi semakin besar IPS semakin meningkat EPS, nah itu baik buat investor gitu. Karena tingkat pengembaliannya juga semakin besar untuk satu lembar sahamnya gitu. Ya. Nah, untuk yang menilai murah atau tidaknya, biasa ini menggunakan paling sering ya, ada PER, ada juga uh, PBV, ya. Price earning ratio, pair, PER-nya berapa? Biasanya kan eh saham ini PER-nya berapa? Atau saham ini PBV-nya berapa? Price to book value. Jadi, uh, PER ini dari harga dibandingkan dengan IPS tadi yang sudah dibahas di atas ya. Jadi kalau misalkan semakin kecil, yang semakin bagus. Pilihlah yang paling kecil. Apakah ada angka patokan nggak dari PER? Sebenarnya dari angka patokan sih nggak ada ya, nggak ada yang patokan yang bisa, maksudnya yang bisa kita gunakan. Cuman kalau bicara secara umum. PER itu bagusnya di bawah 10. ya. Kalau misalkan ada emiten atau perusahaan yang PER-nya di bawah 10 itu bisa dikatakan eh, cukup murah gitu ya untuk saham tersebut. Nah tapi kita harus bandingin juga dengan industrinya. Misalkan kalau kalau misalkan kita bicara eh, properti ya, PER-nya berapa? Kita harus bandingin juga dengan saham-saham yang bergerak di bidang yang sama. Apakah PER-nya eh, sama, lebih rendah atau lebih tinggi? Ya, kemudian kalau misalkan kita bandingkan dengan setiap tahunnya, ya, atau kita bandingin per itu dari tiga tahun terakhir. Nah, kita lihat, misalkan rata-rata tiga -rata tahun terakhir itu pernya ada di angka. 15. Nah, sekarang pernya 8. Nah, berarti kan di bawah rata-rata tiga -rata tahun itu bisa dikatakan murah, gitu ya. Jadi, membandingkan rasio keuangan itu bisa dengan dua cara yang pertama kita bandingkan dengan industrinya ya kita bandingkan dengan sesama perusahaan yang bergerak di bidang yang sama atau kita bandingkan secara historinya tiga tahun ke belakang atau empat lima tahun ke belakang gitu nah kita bisa lihat bahwa saham ini dalam posisi rugi eh sorry dalam posisi murah atau mahal nah price to book value juga sama ini membandingkan antara harga dengan nilai buku per sahamnya ya nilai buku kalau ini berdasarkan labanya ya price earning ratio nah, jadi price dibagi eps nah ini sama eh, untuk apa namanya untuk kesimpulannya ya lebih kecil lebih bagus jadi cari yang lebih kecil kalau pbv biasanya angkanya itu di angka satu kali ya jadi kalau di bawah satu itu eh, bagus ya 0, berapa kali gitu nah itu itu untuk uh, price to book value jadi semakin kecil semakin bagus ini ps tadi nah ini salah satu contohnya nih jadi ada uh, ya udah udah ya jauh ada ada tiga perusahaan nah, kita misalkan menggunakan ada tiga perusahaan kita menggunakan uh, apa namanya lima rasio yang pertama per ya Per ini rasio yang apa namanya harus harus kecil ya harus kecil di antara perusahaan yang lain gitu. Jadi di antara perusahaan A, B dan C, per yang paling kecil itu yang mana? Ya per yang paling kecil itu di perusahaan yang B ya nilainya 10. Ya berarti dia yang punya poin satu nih gitu. Kita lagi ngebandingin nih ada tiga saham yang memang kita mau pilih dengan asumsi ini sama ya sektornya. Kemudian PBV, PBV juga sama. Kita cari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil kira-kira di antara A, B, dan C itu yang mana? Ternyata kalau dilihat yang A 1,7, kemudian yang B 1,5, dan C 1,6. Yang paling rendah juga di saham B, ya di perusahaan B, PBV-nya. Nah, perusahaan B udah dapat dua poin nih. Nah, kemudian NPM, Net Profit Margin. Ya, tadi NPM itu berarti harus yang besar ya. Di antara ketiga perusahaan ini mana yang paling besar? Antara A, B, dan C. Nah, ini bisa terlihat di sini yang paling besar adalah di perusahaan A. Nah, begitu pun dengan DER dan uh, Debt to Asset Ratio, ini yang mana? Yang paling kecil ya. Cari yang paling kecil. Yang paling kecil di antara A, B, dan C untuk DER itu di uh, perusahaan B dan untuk debt to asset ratio itu di perusahaan C. Jadi secara kesimpulan perusahaan B ini yang layak kita investasikan karena ada tiga rasio yang paling unggul dibanding apa namanya perusahaan yang lain gitu ya. Nah, kita pilih perusahaan yang B. Nah, ini salah satu simulasi ya untuk menilai apa namanya perusahaan mana yang akan kita ambil. Jadi kalau kita udah punya sektornya misalkan oh saya mau beli saham di telekomunikasi ya sektor tele, di telekomunikasi seperti misalkan Telkom, Indosat, ada Friend. Nah kira-kira pilih saham yang mana eh, yang akan kita ambil gitu ya pilih saham mana yang bisa kita beli. Nah kita bisa menggunakan rasio ini. Ambil lagi rasio rasionya tadi kalau mau masukin ROE, ROA juga boleh. Kalau saya sendiri sih biasa gunakan ROE ya return on equity. Kalau 20 persen itu bagus, di atas 20 lebih bagus lagi gitu ya. Jadi patokannya antara 15 sampai 20 untuk ROE. Jadi cari perusahaan-perusahaan yang memang secara rasio keuangannya paling unggul dibanding yang lain. Nah kita pilih perusahaan tersebut gitu ya. Nah kita coba lihat secara langsung untuk uh, rasionya ya, untuk uh, apa namanya perhitungan kita coba praktek ya. Sebentar. Ya kita lihat di sini ada telkom, ada Samtelkom telkom. Jadi Samtelkom telkom ini kan di telekomunikasi ya. Nah kita langsung bandingin untuk industri yang sama di saham Telkom ini ada Indosat, ada Excel, ada Friend. Ya, ada Excel, ada Friend. Jadi ada empat saham di telekomunikasi. Nah, kita mau pilih kira-kira saham mana yang bisa eh, apa namanya kita kita ambil ya, kita beli nih sahamnya di antara ini. Kita coba pakai yang kayak tadi ya, kita pakai rasio-rasio. Misalkan yang pertama itu kita pakai dulu yang eh, per ya, per yang TTM aja di sini, current PE ratio. Nah, coba teman-teman sambil cek ya. Telkom 20,53, kemudian Indosat 11,3, Excel 21, eh 2,19, dan Friend 18,59. Di antara empat ini, kita pilih yang mana? Yang Friend? Eh, yang Friend? Yang apa namanya? Untuk Pernya? Untuk Pernya? Kira-kira pilih yang mana? Silahkan di komentar. ya. Jadi pernya untuk ini pilih yang mana? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Lihat di sini ya, per ada untuk Telkom 20,53, Indosat 9, di 11,3, kemudian Excel 22,1 dan Friend 18,59. Untuk pernya mana yang paling bagus? Ya, ada yang bisa nggak? Yuk, untuk pair-nya, mana yang paling bagus? Coba. Pair. Yuk, ada yang jauh nggak? Ya. Nih, Telkom 20,5. 20, Indosat 11,3. Excel 22,1. Dan uh, Friend 18,5. Isat, bukan. Isat, isat. Oke, okay, benar ya. Yang pertama, uh, p ratio itu Indosat. Jadi kita coba uh, catat dulu nih. Untuk pair yang unggul, Indosat. Indosat 11,3 karena kita cari yang paling rendah. Oke, okay, yang kedua kita coba masukin current price to book value. Ini ya, book value. Nah, dari book value ini kira-kira mana yang paling unggul? Uh, untuk book value yang Telkom 3,3, Indosat 1,8, Excel 0,9, dan Friend 1,2. Mana yang paling unggul? Mana yang kita pilih ya? Secara book value apa uh, price to book value? Mbak raya Friend, Friend berapa Friend? Tadi Friend book value current price to book value 1,2. Ayo ada lagi nggak? Mbak Weni, Excel, Excel, oke okay, ya, benar ya, 0,9 karena kita cari yang paling uh, rendah. Excelnya cari yang paling rendah. Ini masih seimbang nih, per PBV masih yang, yang dikuasain itu adalah Indosat, Excel. Nah, kita mundur lagi ke bawah, kita pakai net profit aja ya, net profit margin. Nah, net profit margin dari keempat saham, Telkom 10,8 persen, Indosat 8%, Excel 1%, dan Friend minus 19%. Mana yang kita pilih? NPM. NPM. Telkom ya. Oke, betul. Telkom. Telkom, betul ya. Telkom di sini ada eh, labanya sekitar 8, 10%. Ini jauh ya di antara, dibanding Excel. Itu 10%. Nah, lanjut kita cari ROE-nya sama ROA ya, supaya nanti e, lebih banyak ya indikator yang kita gunakan. Nah, ROE-nya eh ROA dulu nih. Return on asset Telkom 7%, kemudian Indosat 4%, Excel 1% dan Friend 2%. Mana yang paling besar atau yang paling kecil? Telkom Benar nih. Ya, jadi kita cari ROA yang paling besar. Yang paling besar itu untuk ROA di saham Telkom. Untuk ROE atau Return on Equity, ini eh, Telkom 16,06 persen, 16,67 persen, Excel 4,3 dan Friend 6 Mana yang kita pilih? Ayo, untuk ROE. ROE Indosat 16,6. Betul ya. ROE Indosat. Nah, di aja pun sebenarnya kita bisa tahu ya. Untuk friend, ini sementara ini nggak ada satupun rasio yang unggul ya. Dari si saham friend. Jadi kalau misalkan ada yang rekomend, oh saham friend, ya kita harus langsung cek nih. Rasionya gimana dibanding dengan sejenisnya. Jadi jangan jangan gampang terpengaruh beli-beli aja gitu kata orang beli, beli. Ini sampai eh, ada sekitar 5 rasio, dari 5 rasio ini friend belum satu pun eh, unggul. Nah, kalau kita bicara ada yang ngomong Indosat dan Telkom, kita masih bisa debat ini mana yang bisa kita pilih gitu. nah, kita lanjut dulu ya. Tadi dari sisi profitabilitasnya. Nah, ini kita coba cari dari sisi likuiditas eh, apa solvabilitas. Dari sisi solvabilitas kita gunakan current ratio aja. Current ratio mana yang paling baik atau mana yang kita pilih? Telkom 0,7 Indosat 0,5, Excel 0,3 dan Friend 0,2. Mana yang kita pilih? Ras current ratio. Current ratio di saham Telkom ya, betul ya. Berarti kita cari yang paling tinggi itu Telkom. Pinter-pinter nih semua lulus semua ya. <laughs> Oke yang eh, terakhir nih kita pengen lihat dari sisi hutang jangka panjangnya dengan rasio debt to equity ratio. Debt to equity ratio antara keempat ini mana yang kita pilih? Telkom 0,3, Indosat 1,9, Excel 0,4 dan Friends 1,5. Mana nih debt to equity ratio mana yang diambil? Eh, Telkom 0,3 Indosat 1,9 Excel 0,4 dan 1,5. Jawabannya adalah banyak yang bilang Telkom ya. Setuju ya. Kenapa? Emang kenapa Telkom? Karena kalau DER itu cari yang paling rendah. Kalau karena rasio cari yang paling tinggi. Nah, der ini yang paling rendah adalah telkom. Nah, kita udah dulu nih, udah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada tujuh rasio yang udah kita uh, cek ya, tujuh rasio. Nah, rasio keuangan. Dari tujuh rasio keuangan ini yang paling unggul adalah di saham telkom. Karena telkom ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya, dia punya 4 rasio yang unggul. Nah, rasio ROE, ROA, kemudian current ratio sama der. NPM juga ya NPM juga jadi ada empat rasio yang dimiliki oleh Telkom ya yang paling unggul nah kemudian Indosat ada dua dan Excel ada satu jadi ada uh, urutannya adalah Telkom kemudian Indosat, dan juga uh, Excel dan terakhir friend Nah jadi kalau misalkan cuman kalau kita lihat di sini ya uh, Telkom nih ini bagus, tapi dia bagusnya dari rasio profitabilitas, ya, dari profitabilitas dan eh, hutang. Ya, itu itu bagus semua, gitu. Nah, tapi jeleknya atau kalahnya, dia tuh di, di rasio pasar. Ya, rasio pasar apa? Ada yang ingat, rasio pasar apa? Jadi, dia kalah di rasio pasar itu per dan PBV-nya ya, PER dan PBV-nya. Artinya si saham Telkom ini perusahaan yang bagus tapi sudah mahal. Gitu. Ini dia bagus kinerjanya tapi dia sudah mahal. Nah makanya yang tadi dibilang bahwa ada dua tipe investor, value investing dan growth investing. Nah, investing ini fokusnya di saham-saham yang murah. Pasti dia nyarinya itu antara Indosat atau enggak Excel. Itu karena dia lagi murah ya mungkin pilihannya adalah Indosat ya karena Indosat selain uh, dia murah, di roi nya juga tinggi 15%, ya 16% ya lebih dari tinggi lebih dari Telkom gitu. Jadi dia bisa lebih efektif menggunakan modalnya menjadi uh, laba perusahaan gitu. Jadi dia lebih efisien menggunakan modal sehingga bisa labanya bisa lebih besar gitu dari modal yang dia miliki gitu. Jadi uh, rasionya lebih besar dibanding Telkom Nah, jadi kalau misalkan kita tipenya value investing yang mana melihat saham-saham yang murah pasti milihnya itu Indosat gitu atau enggak Excel karena dia rasio keuangannya paling 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 murah gitu ya dari PER dan PBV. Nah, tapi kalau misalkan si investor ini investing yang dia uh, lebih fokus ke pertumbuhan pertumbuhan laba di jangka panjang, dia pasti milih Telkom karena kan dia dari sisi rasionya sangat eh, bagus ya ROE-nya kemudian juga NPM, DER gitu. Nah, udah mahal meskipun udah mahal tapi dia tetap mau eh, beli di saham tersebut gitu karena berfokus kepada pertumbuhan laba di masa yang akan datang gitu. Nah, itu salah satu eh, apa namanya eh, simulasi gitu. Kita melihat perusahaan ini apa bagus atau enggak dari sisi rasio punya. Kita compare nih, mana yang memang uh, masih atau yang unggul. Itu antara uh, perusahaan tersebut dalam, dalam sektor yang sama. Jadi, jangan kita bandingkan juga Telkom dengan BCA. Misalkan itu berbeda ya, karena kan Telkom ini kan telekomunikasi, BCA ini kan angka. Kalau mau bandingin ya, perbankan dengan perbankan lagi, dan perbankan pun juga harus dibagi ya, yang memang uh, big, uh, big bangnya atau yang bank-bank yang kecil. Jadi bandingin ya sesuai kelasnya gitu ya. Kalau ini kan ada bank buku 1, 2, 3 gitu. Nah kalau misalkan BCA kita bandingkan dengan BNI, Mandiri, ataupun BRI gitu. Nah di telekomunikasi ya kita bandingkan Telkom, Indosat, Excel, dan Friend. Nah tapi kalau misalkan kita ngomongin batubara, kita banding, bandingkan itu ya sejenis juga. Ada PTBA, ada ADARO, ada juga ITMG gitu. Jadi biar kita lebih lebih uh, pasti gitu ya uh, ininya lebih mendekati uh, probabilitasnya itu lebih lebih tinggi gitu karena kita membandingkan uh, perusahaan dalam satu industri ataupun sektornya gitu. Nah ini salah satu uh, praktek nih jadi buat teman-teman yang nanti uh, secara fundamental mau apa namanya uh, membandingkan kira-kira nih per pbv nya seperti apa kita bandingkan dengan uh, perusahaan sejenisnya kayak gimana? Kita juga bisa bandingkan secara uh, histori, ya, tarik ke belakang per 2021 seperti apa, per 2022 seperti apa, NPM 2021 seperti apa gitu. Jadi biar nanti kita dapat kesimpulan saat ini harganya masih di bawah atau di atas rata-rata gitu. Ya, nah begitu mungkin untuk uh, apa namanya rasio keuangan di sore hari ini. Nah, teman-teman bisa melihat ini bisa dari Stockbit ataupun ada juga aplikasi bukan aplikasi ya, website misalkan di RTI Bisnis itu juga bisa dilihat ya. Dari investing juga bisa dilihat dan itu gratis. Yang penting sebenarnya bukan angkanya ya, tapi kesimpulan kesimpulannya, interpretasinya terhadap angka tersebut Jadi kita sudah tahu sekarang sudah belajar kalau per kecil eh, gimana, PBV kecil seperti apa. Mana yang harus kita cari? Nah, kita jadi bisa tahu apa namanya perusahaan mana yang secara rasio keuangan itu lebih bagus, ya. Kalau misalnya kita dipilih untuk memilih empat, memilih satu perusahaan dari empat, misalkan kita sudah tahu caranya. Itu salah satu cara untuk menilai secara rasio keuangan. Ya oke okay, mungkin cukup sekian dari uh, materinya ya untuk di sore hari ini tadi kita sudah bahas mengenai fundamental uh, secara uh, analisa ekonominya ya jadi indikator-indikator ekonomi kita juga harus tahu untuk investor terutama teman-teman uh, yang mungkin baru mulai belajar jadi harus bisa terbiasa ketika inflasi tinggi itu apa dampaknya ke saham suku bunga tinggi dampaknya seperti apa gitu ya ataupun nilai tukar rupiah juga seperti apa gitu. Nah itu untuk melihat secara eh, apa namanya jangka panjangnya seperti apa gitu ya. Jadi kita harus melihat eh, arahnya kemana. Nah kemudian rasio keuangan ini berfungsi untuk menilai perusahaan mana yang akan kita pilih dari banyaknya perusahaan sejenis gitu ya yang kita bandingkan gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada teman beli friend beli friend. Nah kita udah tahu ya jawabannya tadi jangan dibeli friend gitu. Karena secara Kinerja keuangannya itu paling uh, jelek dibanding perusahaan yang sejenis yang lainnya. Nah, kalau misalnya disuruh pilih mana yang harus kita pilih, ya paling bagus di saham Telkom. Kemudian, kalau yang kita mau cari murah, ya bisa di saham Indosat ataupun di Excel gitu. Jadi, ada jawabannya gitu ya, secara uh, analisanya gitu. Jadi, kita beli saham itu gak hanya uh, berdasarkan informasi dari orang lain, tapi kita bisa juga untuk menganalisa sendiri secara rasio keuangannya. Ya baik, mungkin cukup sekian untuk materinya. Bisa silakan dilanjut untuk pertanyaan ya, jika ada pertanyaan di kolom komentar. Gimana teman-teman, ada pertanyaan nggak? Tadi yang nggak yang nggak jawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Cori, nah boleh tuh kalau misal ada yang belum paham atau mau nyari kasus lain selain yang tadi dikasih sama Mas Cori juga boleh, atau maunya ya, mau bertanya di luar materi ini juga boleh. ya boleh yang misalkan kemarin masih ketinggalan nih eh, yang informasi dengan Mas Doni ya enggak keburu nanya misalkan ya mau ditanyakan sekarang eh, boleh silakan ditanyakan jadi bebas eh, saja ya kalau terkait tadi rasio keuangan mau ditanyakan juga boleh kalau nyari-nyari data tadi bisa diambil ya dari data-data ekonomi itu dari trading eh, ekonomi ya tradingekonomi.com itu bisa diambil. Kalau untuk rasio-rasio keuangan bisa di RTI Business, Investing.com itu bisa ya. Jadi semua datanya sudah ada gitu. Jadi kita tinggal ngebaca aja. Kalau udah bisa ngebaca enak. Oh ini pernya segini, PBV-nya segini. Ya kita bandingkan dengan per perusahaan lain seperti apa. Gitu. Jadi yang penting itu. Kalau angkanya jangan pusing, karena kan semua udah jadi angkanya ya. Jadi sudah ada yang ngitung gitu. Jadi kita cuman harus melihat kesimpulannya seperti apa. Ya boleh silakan yang ada pertanyaan. Oke pertama pertanyaan dari Mbak Raya ya izin bertanya ada semua rasio keuangan tadi kira-kira rasio apa yang paling penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu kak dibanding yang lain. Nah, kalau saya memang sukanya itu di saham, e, kalau ngelihat rasio itu di ROE ya, return on equity. Itu yang pertama, ROE. Jadi kalau misalkan kita lihat e, saham ROE-nya besar, nah ini otomatis perusahaan ini kan dalam men, apa namanya e, menjalankan bisnisnya, itu dia bisa memaksimalkan modal yang dia miliki. Modalnya kecil tapi misalkan bisa, bisa menghasilkan laba yang besar. Nah, itu dari ROE-nya yang pertama gitu. Karena saya selalu melihat itu dari return on equity itu penting banget. Minimal di 15 bagus-bagus syukur-syukur bisa di 20% ke atas gitu ya. Kalau ada perusahaan yang ROE-nya itu di atas 20 itu udah bagus gitu. Yang pertama ROE karena dia efektivitas yang modal yang dia miliki itu bagus ya dalam menghasilkan laba. Nah, yang kedua adalah price to book value PBV. Jadi nilai harga dibanding dengan nilai bukunya. itu PBV untuk menilai murah enggaknya. Sebetulnya PBV agak besar juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang penting kalau misalkan dia masih berada di rata-rata industrinya, ya itu nggak masalah gitu. Kalau industrinya misalkan dua kali dan PBV kita 1,7 sama kita misalkan itu masih oke okay, gitu. Atau kita cari juga secara historinya tiga tahun ke belakang itu berapa PBV-nya. Supaya kita tahu rata-ratanya di berapa kalau lebih rendah berarti over uh, apa under value kalau misalnya lebih tinggi berarti over value nah jadi rasio pasarnya yang saya selalu gunakan adalah price to book value BBV kemudian rasio profitabilitasnya tadi ROE dan kadang suka ngelihat juga DER ya tapi ya jarang sih cuman DER ini untuk uh, biasanya saya udah ngelihat dari si hutangnya apakah hutangnya besar atau enggak gitu ya jadi jangan sampai DER-nya sampai dua kali ya tiga kali nah itu nggak boleh Nanti kalau bangkrut nggak bisa bayar juga dia gitu ya. Jadi kita harus cari der yang rendah. Kalau bisa di bawah satu kali gitu ya, di bawah satu. Nah, supaya nanti lebih aman juga. Nah, tapi eh, kadang, eh, kadang sepintas juga sih, jarang dilihat. Soalnya kalau saya pribadi memang fokus di ROE dan juga di eh, PBV-nya. Nah, PBV-nya seperti apa. Kalau profitabilitas dari NPM itu juga dilihat ya atau OPM ya, operating profit, operating profit. Nah, itu juga dilihat. Tadi kita harus pastiin bahwa keuntungan perusahaan ini harus benar-benar dihasilkan oleh operasional. Tadi contohnya itu adalah Kukang Bakso ya. Dia tuh laba, dia untung harus benar-benar juga benar-benar karena jualan baksonya, bukan hal yang lain. Itu Kalau dia misalkan bulan ini bisa menghabiskan eh, apa namanya 100 porsi misalkan ya dalam satu hari contoh. Nah besok dia habis 150 gitu. Berarti kan memang meningkat nih penjualannya. Gitu. Nah kita harus memastikan bahwa pendapatan dia, ya, revenue dia itu benar-benar meningkat atau besar. Nah, nanti kita bicara beban-beban ya nanti gitu. Yang penting itu dulu. Jadi jangan, jangan sampai laba itu karena bu, bukan karena kegiatan operasi atau tadi ya contohnya adanya penjualan aset atau misalnya penjualan anak usaha gitu sehingga labanya jadi eh, bukan karena operasional gitu. Jadi bisa dilihat dari operating profit gitu di situ bahwa perusahaan tersebut eh, memang menghasilkan laba dari operasinya gitu. Itu ya mungkin semoga menjawab tadi PBV kemudian ROE dan paling OPM ya profit margin dan DER. Tapi yang paling sering adalah ROE dan PBV. Oke, selanjutnya eh, Muhammad Sidan. Mas, ingin tadi agak ketinggalan materi saya masih bingung kenapa perusahaan masih memilih utang untuk development perusahaan ketimbang menggunakan saham. Dan apa maksud dari konversi utang menjadi saham? Oh ya, yeah. ya yeah, eh, pilihan saham sebenarnya ini ya. Eh, ada cost of capital ya, yeah ibaratnya gitu kalau secara teorinya gitu jadi si si perusahaan ini kan harus menghitung biaya modalnya biaya modal ketika dia pinjam ke bank atau mengeluarkan saham ya, dengan cara IPO ataupun Reg uh, regisu right right kan menawarkan saham yang baru ya kalau untuk perusahaan yang sudah sudah ini uh, perusahaan yang sudah listing Nah, tapi kalau yang belum listing kan IPO nah ter, tentunya ini tergantung dari sisi uh, pertimbangannya kadang kenapa orang memilih uh, hutang misalkan memilih hutang ke bank nah yang pertama itu dia nggak mau sahamnya itu dimiliki oleh mayoritas masyarakat nanti efek terdilusi ya itu jadi porsi masyarakat lebih besar sehingga dia nanti akan terdilusi Nah nanti kan ke, uh, kalau di saham memang kalau biayanya kalau di kalau di perbankan ya kita bicara hutang ke bank hutang ke bank kan biayanya kita harus ada biaya bunga gitu ya biaya bunga yang harus kita uh, beban bunga yang harus kita bayarkan selain pokoknya gitu. Nah, di saham uh, tidak ada itu tet tetapi memang kepemilikan kita terdilusi, diambilkan oleh masyarakat karena kita menjual saham. Nah, kepemilikan kita akan berkurang. Nah, itu yang enggak mau biasanya oleh perusahaan gitu, kepemilikannya terdilusi dan kemudian juga ada kewajiban-kewajiban uh, yang harus dilakukan oleh oleh uh, emiten ya seperti misalkan kalau laba harus membagikan dividen ada biaya-biaya untuk IPO-nya biaya-biaya untuk peragai issue, kan itu ada juga biayanya gitu jadi sesuai eh, kepentingan masing-masing itu tapi memang fokusnya itu dari sisi kepemilikan gitu ya kalau misalkan dia dia ngeluarin apa eh, namanya saham ke masyarakat udah pasti kan kepemilikannya akan berkurang gitu atau efek terdilusi nanti ya, si pemilik lama gitu, ya. ini akan akan eh, apa namanya berkurang, kecuali memang kalau niatnya untuk buang barang atau buang perusahaan tersebut. Gitu ya, udahlah. Yang penting, pelaku aja nih perusahaan gitu ya, biar nggak apa-apa. Gua jual keluarin aja di saham, Dapat cash ya udah selesai. Nah, tapi kalau misalkan dia pengen eh, masih sayang itu buat perusahaannya, kadang dia nggak mau banyak-banyak eh, ngeluarin contohnya kayak perusahaan yang besar itu kan porsi market share-nya itu nggak nggak banyak ya kayak misalnya Sido muncul nah Sido muncul itu dia IPO bukan karena butuh duit gitu dia IPO itu karena untuk brand image aja gitu karena perusahaan yang IPO ini kan udah e, ibaratnya udah orang tuh udah bagus lah perusahaan yang IPO itu kan dia, dia perusahaan terbuka GSG-nya juga bagus gitu ya, jadi meningkatkan value perusahaan. Nah kadang si beberapa perusahaan besar yang nggak punya nggak butuh uang, dia IPO itu hanya untuk menggunakan brand image aja gitu. Dia hanya porsi marketnya pun juga sedikit gitu. Nah bahkan untuk saham Aqua aja kan go private gitu. Dia udah menjual sahamnya ke masyarakat, tapi dia tarik kembali, dia beli lagi di masyarakat, dia buyback kembali. Sehingga jadi dia go private dan eh, apa namanya sahamnya dikuasain lagi oleh pihak eh, perusahaan gitu ya. Jadi bukan di masyarakat. Nah itu kadang ya. Jadi lulusan menggunakan uh, utang ke bank ataupun uh, ke me, menjual sahamnya itu tergantung kebijakan masing-masing. Tapi tadi beberapa hal yang dipertimbangkan dari sisi pemilikan bank di bank juga orang kenapa nggak milih ke bank? Itu sebenarnya bisa kita bisa ngelihat juga ya ada sisi sisi uh, ininya juga. Bank itu kan kalau menyalurkan kredit itu kan sangat sangat ketat ya untuk oh yang kalau dalam jumlah besar kalau dalam jumlah besar itu kan sangat ketat. Nah kalau misalkan perusahaan yang bagus bank manapun juga mau meminjamkan misalkan ke Astra, Astra kan perusahaan bagus bank manapun juga mau meminjamkan uang ke Astra karena dipercaya itu ya dipercaya bahwa dia bisa membayar utangnya. Tapi perusahaan yang kecil ini dia nggak eh, dapat di bank, nggak dapat nggak dipercaya oleh bank gitu, bank juga nggak mau ngasih uang. Nah, kadang dia lari pasar modal gitu, dia jual sahamnya. Jadi apa namanya macam-macam gitu ya, apa namanya bisa jadi banyak hal gitu. Kita lihat dari keputusan untuk mengambil langkah, apakah ke bank atau mengeluarkan saham gitu. Nah, kadang kalau keputusannya bagus ya dia sama sama bank dikejar-kejar juga kan, buat buat ngasih kredit gitu. Kalau perusahaan yang jelek, ya dia nggak mau justru banknya. Nah, kemudian kalau konversi utang menjadi saham itu maksudnya, jadi perusahaan A ini dia punya hutang nih dalam misalkan hutang obligasi ya atau hutang ke pihak A, tertentu gitu. Nah, karena dia nggak bisa bayar hutangnya pas jatuh tempo dia harus bayar pokoknya ternyata dia nggak bisa bayar, akhirnya dia konversi hutang itu jadi saham. Ini kasarannya kayak gini loh. Uh, kita utang nih ke si A, kita, ke tetangga kita nih punya utang, misalkan uh, 10 juta. Terus dia nggak bisa bayar. Ya udahlah ambil aja nih motor gitu. Ya, ambil aja motor. Nah, jadi karena dia nggak punya duit, nggak punya uh, duit buat bayar, akhirnya dia ngeluarin aset lain untuk dikonversi jadi Nah ini bersama sama. Jadi si perusahaan A ini dia punya hutang. Ya, kemudian dia nggak bisa bayar. Nah, lalu hutang tersebut dikonversi menjadi saham. Karena saham udah punya hak kepemilikan, ya lu bayar pakai saham ya, nih sahamnya gue kasih sekian persen sesuai dengan hutangnya. Itu bisa langsung dijual nih ke market. Atau ke ambil, apa-apa gitu. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya efeknya itu negatif untuk perusahaan tersebut. Karena dia sebetulnya kan secara eh, apa latar belakang dia konversi itu karena nggak punya uang untuk bayar. Sehingga dia si sahamnya dikeluarin untuk bayar hutang dan itu akan dampaknya akan uh, jelek ke market atau ke pasar saham karena uh, konversi hutang itu kan misalnya hutangnya besar jadi jumlah saham yang dikonversi pun juga banyak nah jumlah saham yang banyak ini sangat mungkin langsung dijual oleh 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 yang punya uh, ini ya uh, uangnya gitu nah, itu itu yang banyak terjadi di kasusnya di saham bumi kemudian di saham friend jadi dia punya hutang dikonversi menjadi e, saham dan sahamnya itu yang sudah dikonversi langsung dijual di market sehingga sahamnya langsung rontok ya, langsung turun signifikan. Karena ada penjualan dari hasil tersebut. Orang kan yang punya tahu ya e, di mana caranya ya, gua nggak butuh saham, butuhnya duit kan gitu. Jadi udah punya saham ya udah langsung jual ya, gitu. Jadi e, apa namanya versi utang menjadi itu hal yang negatif ya hal yang nggak baik dan responnya ke market itu adalah penurunan gitu potensinya penurunan. Oke selanjutnya Mbak Seven 9 juta. Halo, kak mau nanya kira-kira sama apa aja yang stabil setelah ex dividen karena banyak saham setelah ex dividen harga saham mengalami penurunan. Memang dari sisi uh, historical ya. Rata-rata perusahaan yang memang habis membagikan dividen atau ex debt itu harga sahamnya yang langsung turun. Nah, tapi banyak yang uh, mayoritas seperti itu ya. Tapi memang tidak semua gitu. Ada beberapa juga yang uh, penurunannya itu sementara ataupun kecil. Nah biasanya kalau saya amati tergantung dari pembagian dividen itu sendiri. Kalau pembagian dividennya uh, signifikan, biasanya ex-date-nya juga signifikan. Contoh misalkan kayak ITMG ya. ITMG, PTBA itu biasanya dia bagi dividen itu besar. Nah, kalau pas X date biasanya juga turunnya juga signifikan. Kita ambil contoh ITMG yang membagikan dividen sebelumnya ya. Ini dia pembagian dividennya sekitar November ya, November 4.100 pembagian dividennya. Nah, ini langsung diikuti penurunan berturut-turut ya selama empat hari nih satu dua tiga empat itu penurunannya berapa persen ini penurunannya dari ini ya kurang lebih sekitar 15 persen nah harus ngitung juga secara historikalnya seperti ini kita cari lagi ke belakang seperti apa nah ke belakang juga pernah dia bagi dividen di April 2022 setelah bagi dividen dia turunnya berapa banyak dia turunnya juga sekitaran 13 persenan gitu ya, double digit. Ya, tapi ujung-ujungnya naik juga. Nah, kita cari lagi ke belakang sebelumnya juga seperti apa. Ini juga pernah terjadi di 2021 pembagian dividen dari TMG dan turun sebesar 17 persenan. Nah, kita bisa lihat dari historicalnya. Historical saham itu penurunannya seperti apa? Tadi pertanyaannya kalau misalkan karena biasanya ya kalau tergantung untuk saham yang membagikan dividen besar seperti ETMG, PTBA itu biasanya turunnya itu besar juga. Nah, tapi yang stabil itu di perbankan biasanya ya. Perbankan itu kalaupun dividennya dividennya tidak terlalu besar, tapi itu dia stabil penurunannya. Yang lebih bagus lagi kemarin BCA. BCA itu luar biasa ya. Setelah dividen malah malah turunnya ya biasa-biasa doang kan, enggak terlalu signifikan gitu. Nah malah sekarang naik lagi itu. Jadi yang udah dapat dividen sekarang sebenarnya udah untungnya dua kali lipat itu ya dari capital gain juga naik. Kemudian dari di penurunannya pun juga nggak signifikan itu. Jadi bisa kita lihat dari historicalnya, semakin besar pembagian dividen, dividen yieldnya, yaitu potensi penurunannya juga semakin besar. Nah, tapi yang paling stabil biasanya di saham sektor perbankan gitu ya. Kalaupun misalkan dia ada penurunan, yaitu uh, sedikit penurunannya dibanding tadi uh, PTBA ITMG ya yang double digit. Nah ini kan kalau kalau BCA sendiri ini turun hanya sekitar dua persenan ya. Turunnya hanya sekitar dua persenan pas kemarin gitu dari dari uh, apa namanya uh, dari dari kumliat ya. Bahkan kemarin pas pas ex itu malah naik. Itu ya. Jadi tergantung jangan sampai cari yang tergiur dengan wah ini gede nih uh, dividennya. Waktu itu apa ya? Saya, saya pernah tulis ada dividen trap ya. Jadi uh, sahamnya itu saya lupa namanya sama apa. Jadi dia pembagi bagi dividen itu sangat besar dan ternyata setelah ex-date-nya itu langsung uh, signifikan penurunannya berturut-turut gitu. INDS kayaknya, INDR kayaknya. Ya, nah, ini nah INDR ya. Nah, ini kan terus-terusan turun nih. Dia dividennya 940 ini dividennya besar, lumayan besar. Ya, tapi setelah ex debt turun terus grafiknya. Jadi kalau mau ambil dividen boleh diperbankan ya dan juga di pertambangan boleh juga sebenarnya kayak PTBA, ITMG itu juga lumayan bagus dan juga kalau nggak di perbankan BUMD seperti BJBR ataupun BJTM ya Bank Jatim, Bank Jabar, Bank Jatim itu biasanya bagi dividennya juga lumayan besar, itu penurunannya juga nggak terlalu signifikan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara untuk menilai perusahaan yang mau IPO? Ke? Apakah itu undervalued atau overvalued? Ya. Untuk perusahaan yang IPO sebetulnya memang saya tidak menyarankan untuk ngehold saham itu lama ya dalam jangka waktu yang lama. Saham yang IPO itu sifatnya adalah perusahaan yang memang spekulatif gitu. Ya. Jadi bisa apapun yang terjadi bukan hanya dari sisi value nilainya aja. Ini perusahaannya under value atau over value nggak cuma di, di hal itu karena banyak kepentingan di IPO itu banyak kepentingan sekali gitu yang kita nggak ketahui kadang kan kita misalnya kita pesan sekian ya, dapatnya sedikit ada juga kita dapatnya semua ya gitu. nah, tergantung makanya jadi sangat tidak bisa diukur gitu ya atau uh, sulit untuk dianalisa untuk saham yang IPO makanya saya selalu menyarankan untuk beli saham IPO itu boleh beli aja tapi ekspektasinya jangan jangka panjang ekspektasinya hanya untuk beberapa hari aja kalau bisa satu hari dua hari langsung lepas gitu karena antisipasi penurunan ya karena susah uh, dianalisnya. data yang kita miliki juga terbatas karena kan yang hanya bisa menggunakan uh, dari sisi prospektusnya gitu ya kemudian ya paling mungkin kita bisa bandingkan dengan sektor yang sudah listing misalkan saham A nah ini di yang sudah listing itu uh, E, gimana pergerakannya gitu ya? Kalau misalkan e, pernya PBV-nya sekian ya, kita bisa ambil. Nah, tadi, kalau misalkan e, cara menilainya sendiri sih, sebetulnya bisa kita gunakan e, PBV atau per industrinya ya. Misalkan ada IPO, dia di sektor e, teknologi. Nah, kita cari perusahaan yang sudah listing, rata-rata itu berapa PBV atau pernya nya Nah, kalau misalnya di bawah itu bisa kita ambil itu kalau mau menilai ya kalau di atas itu kita bisa hindari gitu. Nah sebetulnya ada perhitungannya, cuman ini akan agak panjang ya. Jadi mungkin nanti di kesempatan yang lain kalau mau menghitung menggunakan Excel ada perhitungan Excelnya untuk menilai apakah dia murah atau enggak. Nah, tapi secara secara singkat kita bisa bandingkan yang sudah listing. Kalau perusahaan sektornya consumer, kita cari yang sudah listing apa. Nah, kita bandingkan. Kayak tadi ya perbandingannya. Kalau PBV-nya lebih rendah, ya berarti murah. Ya, kalau lebih tinggi, ya mahal. Cuman kalau untuk sama IPO, saya sarankan untuk jangka pendek. ya Jadi hanya sebatas eh, memanfaatkan kenaikan satu hari atau dua hari. Gitu. Jangan sampai nanti kita terlena. Gitu. Saya pernah bikin satu report ya, report untuk eh, apa namanya eh, untuk saham-saham yang IPO pada tahun 2022 atau 2021 ya. Jadi semua saham yang IPO saya coba cek mana yang naiknya eh, signifikan. Jadi dari dari misalkan dari 10 ya gitu. ya. Nah, itu yang hari ke-1 itu pasti naik. Hari ke-1, ke-2 ya paling paling lama tuh hari ketiga itu selalu naik. Jadi 60 itu 90 hari pertama, hari kedua itu selalu naik gitu, di tahun 2021. Tapi kalau misalkan seterusnya itu paling bertahan tuh sampai maksimal itu sampai tiga hari atau lima hari. Setelah itu turun. ya. Gitu. Nah, adapun yang memang saham yang naik terus itu tuh dari 10 cuma satu yang bertahan berhari-hari naiknya. Gitu. Kita jangan jadi kita jangan kadang ada investor yang Wah, saham ini juga naik pas IPO nggak turun-turun nih udah seminggu udah dua minggu ya memang bisa kayak gitu tapi dari berapa satu dari sepuluh gitu ya misalkan hanya 10% yang bisa seperti itu nah ini kan nggak bisa nggak bisa spekulasi seperti itu ya nah cuman kalau yang secara datanya hari pertama hari kedua mayoritas memang ada kenaikan gitu ya 90% itu naik semua di hari pertama makanya saya sarankan untuk saham yang IPO segera lakukan penjualan untuk hari pertama dan hari kedua maksimal supaya nanti lebih aman. Nah, kalau bicara tentang apa namanya jangka panjang ya lebih baik investasi di saham-saham yang memang sudah eh, teruji ya secara jangka panjang di perbankan, di consumer atau saham-saham yang memang eh, apa namanya kinerjanya sudah terbukti gitu. Nah, itu yang lebih baik. Kalau untuk saham IPO kita manfaatkan untuk fluktuasi jangka pendek aja. Oke, mungkin ada pertanyaan lanjut. Pertanyaan lanjutan, boleh. Iya, bisa. Sepertinya nggak ada deh kak. Ya sudah, mungkin sudah akhir ya. Gimana, Mbak Vita? Mungkin kita akhiri dulu ya. Boleh. Untuk... Ya, oke. Okay. Terima kasih mungkin buat teman-teman dari saya untuk di hari ini ya. Tadi sudah cukup efektif ya, teman-teman bisa interaktif juga di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya beberapa hal yang bisa Teman-teman langsung praktekkan, terutama mengenai rasio keuangan. Ini sangat penting. Jadi, sebelum kita beli saham atau kita transaksi saham, ada baiknya kita cek dulu, gitu ya, rasio seperti apa dari sisi profitabilitasnya, solvabilitas tadi, masalah hutang, dan juga murah atau enggaknya, kita juga harus cek. Jadi, ketika ada orang bicara saham tertentu, nah, kita bisa eh, apa namanya memfilter lagi. Jadi, enggak semua nggak semua kita telan mentah-mentah gitu ya. Jadi kita harus bisa coba cek kembali. Nah, tadi kalau misalnya ada ada hal-hal yang perlu ditanya kali bisa langsung di WA aja ya. Saya ada nanti sudah disampaikan juga untuk nomor WA-nya kalau misalkan ada pertanyaan lain. Dan juga Terkait dengan data-data tersebut, bisa didapatkan di website yang banyak, ya, nggak, nggak, ber, nggak berbayar itu gratis semua. Jadi, bisa langsung dipraktekkan dan harus dicoba. Yang belum nyoba harus coba supaya nanti feel-nya lebih dapat dan tahu, gitu ya, yang dipelajari ini. Oh, ternyata seperti ini, ya. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat sore.